Hai bos semua, selamat pagi, selamat sejahtera, bertemu ataupun berjumpa lagi. Seperti biasa, bawang ditumis, saya kangkung, anda yang manis, assalamualaikum. Hai bos semua, saya nak bawa anda kali ini ke desa, apa nama desa saya pun lupa pula. Hai bos semua, nanti saya nak lalu yang sebelah sana tu, tengok-tengok sawah bertingkat ni memang memang boleh menyejukkan hati. Hati yang marah pun boleh sejuk, ya tak? Jadi nanti saya nak lalu yang dua pick up kereta kecil yang tu, lalu sana barulah boleh masuk ke kawasan sini. Okey bos semua, jumpa lagi dekat sana. Baik bos semua, saya dah sampai kampung, kalau tak silap saya Pongangah. Pongangah ni kalau dikait-kaitkan dalam bahasa Jawa ni, Pongangah ni yang orang melamun macam tu lah. Dengan suasana yang masih, uis, ayam berkokok, merdu, pak. Okey, bos semua, saya akan bawa anda. Adam jangan tu ya, banyak gerak lo ya. Iya. Iya, kak. Uis, banyak. Bu. Pateng. Bu. Pateng. Iya. Yeah. Ayam kate. Okay. Kenapa kalau orang sini? Saya pun tak pernah lagi masuk-masuk yang sampai ke sini. Tapi kita akan cuba untuk mendapatkan, Pak Wangga, untuk mendapatkan shoot terbaik. Tadi di awal video, saya buat video tu menghadap matahari, jadi mungkin agak gelap. Tapi yang ini baru ngam lah. Gelap itu hutan, matahari itu baru ngam lah. Okey, masih lagi ada yang macam tu. Oh, tomato bos. Tomato. Yang suasana tu, uish, cantik betul yang dekat sana tu. Wow. Pemandangan. Yang ni tempat burung merpati. Cantik betul tadi yang. Ini bos semua. Macam tak nak sekejap je kan. Nak berlama-lama kan. Itu ada banyak payung tu apa ya? Mungkin orang memanen kacang kot. Itu pemandangannya. Tadi kita yang dekat sana tu bos. Tadi awal video kita berdiri dekat sana tu. Payung. Lepas tu kita lalu sana. Sana. Sana ada pohon yang goyang-goyang. Pohon yang goyang-goyang? Itu. Mana? Itu daun pisang yang bergoyang-goyang. Iya. Melambai-lambai memanggil Adam. Pisangnya. Aduh. Ni ada habis memang sentiasa ceria. Dua perkara yang dia membuat dia sedih. Suruh mandi dengan suruh belajar mengaji. Baru dia macam nak ke tanah. Okey bos semua, saya akan ajak anda sampai ke hujung sana. Memang tak mengecewakan hati. Memang puas lah kalau dekat sini. Tengok yang rumah dekat sana tu, buka tingkap, terus tengok kehijauan macam ni. Memang terbaik lah. Subhanallah. Memang cantik suasana macam ni. Memang confirm tak dapat. Tak dapat kalau kita duduk dekat bandar. Jadi rugi kalau anda berkedip. Rugi kalau anda skip video ni satu saat je. Memang rugi. Yang ni ditanami jagung. Yang tu jembatan yang kita lalu tadi tu. Yang ni, wah, suasana yang hijau. Tomato dah habis ni. Tomato. Tomato itu apa? Tomat. Tomat. Ini jembatan. Iya, jembatan. Kalau bahasa Jawa Tengah ini apa nih gu? Niki. Niki. Niku sing. Niku. Nggih, napa? Boten ngetos. Boten ngetos. Atan dereng. Atan dereng metik niku. Dereng metik niku. Niku katas apa gandul to? Boten ngetos. Boten ngetos. Jujur dia kalau dia tak tahu dia tak nak jawab.
bukan tak tahu tapi buat-buat tahu kibas semut. Tapi memang view memang terbaik lah. Yang itu Gunung Sumbing. Wah, dekat sini Gunung Sumbing baru nampak sempurna, tak tertutup dengan awan. Sekejap kita matikan. Baru perasan saya hari ini cuaca yang cerah, Adam. Ya. Tengok gunung. Wow. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Gundul. Yaitu gundul. Gunung. Yaitu. Dengan bunyi-bunyi kori. Yang itu Gunung Sindoro. Yang itu Gunung Gunung Sumbing. Kalau tengok dalam sejarah tu, saya dah pernah buat video, tetapi saya bercakap di akhir video, mungkin anda terlepas. Gunung Sindoro dengan Gunung Sumbing ni mengibarkan dua anak. Dua anak dari seorang petani. Yang satu tu dinamakan Sumbing sebab ibu bapa dari dua anak tadi tu gaduh sebab himpitan ekonomi, orang susah, dan membuat kecederaan pada mulut salah satu dari anak tersebut. Jadi Sumbing. Sumbing ni kalau dalam bahasa Jawa, mulut yang cacat tu. Tapi yang selalunya kita sebut Sumbing ni cacat sejak lahir. Boleh juga lah cacat sebab accident ke, jatuh ke, boleh juga lah. Kalau mulut cacat tu Sumbing. Kita boleh tengok ujung dari yang atas tu agak cacat. Dan ini Gunung Sindoro. Gunung Sindoro ni, selepas saya tanya-tanya dekat orang, Gunung Sindoro ni yang masuk dia gagah, perkasa. Jadi dua anak yang perkasa, yang melambangkan keperkasaan. Kalau bahasa dalam bahasa Malaysia ni apa ya? Sado lah. Sado pula. Tegap macam tu lah. Dua anak yang badan tegap. Wow, apa lagi? Hah? Jatuh. Baru jatuh. Baru jatuh. Yang surau. Dekat sana tu kita cuba pergi sana. Yo. Okay. Are you ready? I'm ready. You're ready? Let's go. Main siapa akan lucu? Yang sebelah sana pun tak kurang menarik, tak kalah menarik. Wow. Adam boleh nyanyikan satu lagu? Iya. Lagu apa? Adanya lagu yang madu. Ya, cepat satu lagu. Satu lagu? Iya. Ya, silakan. Tengok bos semua. Hai. Memang cantik. Keluar rumah terus nampak sawah macam ni. Yang itu rumah. Yang itu rumah juga, yang itu surau. Surau yang tadi kita itulah yang kita videokan. Awal mula video kita tu berdiri dekat sana tu bos. Okey. Anda boleh tengok yang ni. Buka tingkap terus sawah. Depan rumah pun ada bunga-bunga. Dan ini surau yang tadi tu. Cuba untuk masuk yang sebelah sana tu bos. Boleh ke tak boleh? Tapi saya tak pasti nak masuk yang sebelah sana tu. Okey. Ya. Kita kita sambung yang video yang sebelah sana tu. Kalau cantik kita upload. Okey, kita dah tanya jalan yang dekat sana tadi tu buntu. Jadi kita olak balik lagi. Pemandangan dia, Allah, memang terbaik punya. Yang sebelah sana nampak agak hitam sebab menghadap matahari. Ya Allah, sedap. Apa yang sedap? Sedap itu makan gunung. Makan sarapan dan duduk di atas gunung. Ya. Sama ayahku, sama Adam. Ke cerita apa tuh Adam? Bebek api.
Anak kembali kampung. Iya. Wuh, ada burung apa itu? Burung, burung. Burung cemadi. Oh, curup burung? Burung enggak tahu. Wuh. Dia punya burung nyamplat di mulutnya. Iya. Coba kita tengok lagi ya, sebelah sana tuh memang macam tak berlama-lama lah. Oke. View terbaik. Terbaik sepanjang zaman. Okay, bos semua, sampai jumpa lagi di next video dengan suasana kampung yang hijau, permai, asri, menyejukkan hati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak mau jawab. Ya. Yeah.